Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku. Alhamdulillah ini dapat bahan kecubung wulung sungai lukulo kebumen ya sobatku. Alhamdulillah ini bahannya sudah saya pecah. Jadi pecahnya ini masih ke bawah pulang semuanya ya sobatku. Seperti ini. Nah, ini pecahnya seperti ini, sobatku. Nah, seperti ini ya, sobatku, pecahnya. Awalnya saya kira bukan kecubung wulung, sobatku, tapi setelah saya pecah begini dalamnya. Jenis kecubung wulung ya sobatku, sungai lukulo kebumen. Ini bisa jadi satu untuk cincin, ini bisa jadi banyak. Untuk yang ini nih bisa jadi satu juga ini, dan ini juga bisa jadi dua atau tiga ini sobatku. Untuk dagingnya kita harus pilih-pilih dagingnya ya, pandai-pandai untuk mengambil dagingnya sobatku. Untuk tembusnya sih oke ya sobatku, bisa diambil dagingnya, berarti ketemu tembusnya yang mantap sobatku. Kita cek yang ini ya sobatku, kelihatan ya. Ini sebenarnya bisa tembus bagus sobatku, cuma kita harus pandai-pandai mengambil dagingnya sobatku, karena ini masih banyak dagingnya ini. Silahkan yang mau cobain bahan sobatku, boleh-boleh saja, ini masih utuh di bawah semua juga enggak apa-apa ya sobatku. Sekian sobatku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.